beli apa lagi? Beli susu, terus beli apa lagi? Beli blomster, terus beli apa lagi? Penen, terus? Selamat sore. Ya Allah, gue gak tahu keadaan gue gimana, tetap ya kacamata mah, karena panas banget. Jadi gue mau sharing, mau cerita. Bukan sharing, mau cerita. Hari ini tadi tuh gue kerja, pulang kerja terus. Kayak Monil. Terus gue itu punya planning mau makan-makan hari Selasa di rumah sama teman-teman Indo. Awas dulu, berhenti. Nah, jadi ayo kam, kaya. Awas ada mobil, ayo buruan. Gue mau beli cabai. Nah, gue ngajak dia dong. Tadi di drop sama Alan di bazar, di toko apa, di supermarket Arab gitu, Middle East lah ya. Terus udah nih, buru-buru bus kita kalau weekend itu, bus di sini tuh dari dari rumah ataupun dari sentrum itu per 1 jam. Jadi PR dong, gue belanja kita sampai tadi jam 4, bus berikutnya itu 16.36, jadi belanja itu cuma sekitar 15 menit, which is gue cuma ngambil cabe, sereh, sama bihun, karena gue rencana mau nyambel tuh sama mau buat bihun juga. Dan gila ya, bawa anak belanja tuh sekarang, apalagi umuran sekarang kayak tuh umur 3 tahun, aduh ribet ya Bo. Ya Tuhan, gue tuh harus ngebilangin dia beli jajanan dibuka, minta ini minta itu. Ya Tuhan, tuh sekarang tuh gue udah bawa tas dia, bawa belanjaan. Dan tadi pun kita belanja di supermarket deket rumah juga, beli pisang, beli madu, terus beli kopi, terus ngajak dia deh mau minta es krim. Oh my god, terus gue beli beras. Jadi it's too much gitu. Dan ngajak dia sih PR. Ya kayak kemarin waktu kita jalan-jalan ke apa, yang kita getaway itu ke Copenhagen, sama aja. Gue tuh gampang stres kan, takutnya kayak di sini tuh kayak bus atau kereta itu kan on time kan. Jadi kalau misalkan kita nggak bisain jam sekarang, kalau weekday sih enak per 15 menit. Ini kalau weekend per 1 jam, ih, PR banget kan. Terus hari itu panasnya 29 derajat Celsius. Menggelegar panasnya. Dan kering. Ya Kaya? Iya. Kaya tadi beli apa? Beli es krim apa? Es krim gulik Kristus. Beli apa lagi? Beli susu. Terus beli apa lagi? Beli blomster. Terus beli apa lagi? Penen. Terus? Beli cheese. Beli keripik jagung gitu gengs. Jadi buat kalian teman-teman yang di Indonesia atau di Jakarta, especially yang punya neni, beruntung sekali Anda. Enak, gak ribet, gak apa-apa gak bawa. Nah sekarang lagi mau jalan nih, bentar lagi pasti minta didudukin. Tuh belanjaan gue udah setrolinya dia. Oh, belum yang di tas gue masukin juga. Sampai rumah. Gila, jelek banget gue. Ya beginilah ya kehidupan di sini. Tadi ketemu sama Dedi di jalan. Jadi ketemu sama Dedi di jalan. Kamu kama? Iya, enak tadi ketemu sama Dedi di bareng. Masukin bareng.
kampung. Ada mertua datang. Mertua bantuin kita. Sekarang tinggal beres-beresnya doang. Capek banget. Gini deh, ini makanan kaya dari pagi. Udah habis udah sarapan. Ini dia yang gue bilang tadi. Ini beras berapa kilo ya? Berapa kilo ini? 4 kilo. 4 kilo 70 gram. Wow. Biasanya itu 1 kilo itu 16. Oke lah ya. Bikin cheese. Bihun. Woi, ada Prof Samo Heo. Ada ai. A good Prof Samo Heo. Padrus. No, dejlig for salat. Kan du huske, du fik dem sidste år? De der ærter, som man skal spise med. Sådan. Man spiser det hele. Okay, ja. Ja, okay. Wow. De er rigtig gode at komme på panden i lidt olie. Ja, med fedtløg måske? Ja. Der er det godt. Ja. Tak, farmor. Du siger tak for det. Du siger tak for mig. Prøv at se, hvad jeg har her. Ja. Tuh, mertua tuh kalau mertua cewek tuh kalau datang pasti bawa sesuatu. Ini bawa stroberi sama bawa apa sih namanya, kara ya? Apa gua enggak tahu deh. Kayak kecipi, bukan kecipir apalah, gua enggak tahu nih, yang capcay biasanya sama ketimun dari kebun desa. Ini bihun yang tadi gua beli. Gua enggak tahu berapa tadi, 40.000. Ini 500 gram. 40.000. Cabe 100 gram itu berapa tadi ya? 100 gram 20 kron, which is sekitar 42.000 per put. 100 gram cabe rawit habanero buat Selasa, buat ayam geprek. Indomie. Ini Indomie bukan produk Indonesia, tapi ini produk no idea. Bertuliskan Arab gitu. Tapi enak. Kayak rasa-rasa soto gitu. Air kelapa. Gue beli air kelapa ini tadi 14 atau 15 kron gitu, which is sekitar 32 ribuan lah. Air kelapa, coconut water. 100% pure coconut water. Let's try. Buat Ellen, suka banget nih cemilan berbau-bau, apa sih namanya itu? Jinten. Sereh, nemu sereh 250.000. 50.000. Gila. Ini berharga. Ini tadi Dedi beli. Dan gua beli tepung ketan hitam lagi. Kemarin kan sempat buat bolu kan, bolu ketan hitam enak. Kita beli lagi. Itu kesehariannya jadinya